Rupanya ramai lagi orang yang tak tahu nak pakai Quran yang betul kan, terutama. Rupanya ramai lagi orang yang tak tahu nak pakai Quran yang betul kan, terutamanya kita kat Malaysia ni. Korang tahu tak, kita kat Malaysia ni, setiap Quran yang nak diterbitkan, dia perlu melalui prosedur-prosedur yang ketat juga. Disemak oleh orang-orang yang pakar dalam Quran supaya Quran tu tak silap, tak salah, tak ada yang tertinggal. Ha, kan? Tapi ramai juga yang aku jumpa menggunakan Quran yang tak ada disahkan oleh badan yang semak lah di Malaysia ni. Itu daripada Kementerian Dalam Negeri. Dia ada orang-orang dia, kan? Aku nak tahu tak, di antara contoh yang mungkin korang boleh cek korang kat rumah kan. Cuba cek tengok. Sekejap aku tunjuk. Okey, ni contohnya. Kau boleh tengok. Ni contoh sebahagiannya. Kita tengok kat situ. Beberapa. Ada nama Al-Hadi, ada nama Al-Mumayyas, ada nama apa tu, Anu. Kau boleh tengoklah sendiri. Ini di antaranya. Quran-Quran yang tak disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebab Quran-Quran yang perlu dikeluarkan di pasaran kita kat Malaysia, kena melalui prosedur Kementerian Dalam Negeri. Tapi bukanlah polis yang cek Kementerian Dalam Negeri. Dia ada orang-orang dia. Jadi Quran-Quran ni, aku tak kata salah. Tapi Quran ni, kita tak disemak. Jadi, kalau kita beli, kemudian kalau ada salah ke, ada tertinggal huruf dalam tu ke dan sebagainya, kita tak tahu. Dia lah kita tak tahu kan? Kita baca je. Kalau ada salah tanda, so kita tahu. So, tu bahaya. Tu bahaya. Jadi, korang-korang ada Quran ni, tolonglah. So, dalam dia macam ni, korang boleh tengok je. Dalam dia macam ni, kau tengok. Dia ada, apa nama? Rumi. Kau tengok tu. Alhamdu ada di eja. Alhamdu ada di eja. Dalam dia akan menjadi. Dia bukan tafsir tau. Dia di eja. Ini kalau bab eja pula, bab eja Quran pula, itu bab lain pula cerita dia kan. Boleh ke tak boleh ke, itu bab lain pula. Jadi kau nak, sekian kalinya lah. Sekian kalinya aku beritahu. Kalau boleh elakkan. Dan Quran-Quran ni, dia tak dijual di kedai-kedai sebenarnya. Dia tak dijual di kedai-kedai, dia jalan di dekat pasaran. Dia jual biasanya melalui online. Sebab kedai-kedai pun tak berani jual. Tak berani paparkan sebab nanti diorang akan kena saman. Diorang akan ditarik balik semua ni. Sebab dia melanggar undang-undang lah. So, kalau boleh, kalau ada tu, boleh nak pakai. Boleh nak pakai. Kita tak cakap salah. Sekali lagi aku cakap, tak cakap salah. Tapi kita tak tahu kalau ada sebarang kesalahan, kita tak tahu. Benda tu boleh, kita tak tahu betul ke salah, kita tak tahu. Nak pakai Quran macam mana? Nanti aku buat video satu lagi. Quran yang sepatutnya, kat mana nak check. Dia punya, apa nama? Yang sebetulnya. Kat mana nak cakap, nanti aku tunjukkan video seterusnya. Okay, bagilah senarai yang boleh digunakan. Mohon sangat, insyaAllah. Okay, kali ni aku kongsikan Quran yang macam mana kita nak gunakan yang sepatutnya. Okay, boleh? Okay, jom kita tengok. Okay, first kali kalau korang nak beli Al-Quran, korang kena pastikan. Ni, korang tengok kat dalam ni. Sama ada dia dekat depan Al-Quran ataupun dekat belakang, dia mesti ada benda ni. Tengok, ini namanya nombor siri KDN tu, Kementerian Dalam Negeri. Maknanya kalau Quran korang dah ada cop ni, maknanya Quran korang dah disahkan oleh badan yang berautoriti. Dan Quran ni telah disemak oleh siapa? Oleh ni, nama ni. Yang kedua, korang kena tengok dia ada nama ahli jawatankuasa, penyemakan dan penilaian teks Al-Quran. Nah, ini sesi 2015 dengan 2016. So setiap keluar terbitan keluaran Al-Quran yang baru, dia akan sesi yang baru lah. Ini nama-nama dia, mesti kena ada. Ni yang nombor dua. Nombor satu, mesti kena ada ni. Mesti yang nombor dua, kena. Kalau dia tak ada kat depan Al-Quran, dia ada kat belakang Al-Quran kalau korang tengok. Lepas tu yang ketiga, kalau Quran yang terkini, korang boleh tengok. Dia ada macam stiker original kan. Kalau dulu ada CD cetak rompak, original, CD original dia ada macam ni kan. Ni, dia ada ni. Ni yang terkini. Kalau Quran dulu mungkin tak ada. Yang terkini dia akan ada benda ni. Lepas tu, korang boleh tengok dalam juga. Aku bezakan juga dengan Quran yang macam semalam aku tunjukkan kan. Dalam dia, tanda dan penulisan dia sebenarnya berbeza. Kau tengok kat sini ya. Kedok tanwin dia tu, ada tanwin warna merah tak selari. Kau tengok nun mati kat sini, dia ada nun mati tapi tak ada tanda mati atas dia. Kau tengok lagi sini. Dan Quran ni, huruf alif semua tak ada baris. Kau tengok, huruf alif ni tak ada baris.
Kalau alif tu ada hamzah, ada baris lah. Ha, tapi Quran yang sebenarnya tunjuk tu, biarkan kadang alif dia ada baris. Itu yang kita cakap, dia tak sama tu, tak selaras tu. Jadi susah sebenarnya untuk kita nak belajar. Ha, setiap tanda-tanda ni, dia ada caranya. Nanti aku, kalau korang nak, aku kongsikan pula macam mana nak gunakan Quran ni. Memang sangat mudah dan sangat membantu lah, insyaAllah. Okey, dia harap membantu untuk korang semua. Semak betul-betul kalau nak beli Al-Quran. Ya. Biasanya Quran yang tak ada cop KDN tadi, dia tidak dijual di pasaran. Biasanya kalau ada juga dijual di kedai, mungkin di underground lah. Terus di underground kan. Nah, sepatutnya lah. Sepatutnya tidak begitu. Biasanya dijual dekat online. So pastikan apa ni kau nak beli, beli yang ada cop yang begitu, insyaAllah. Supaya kita selamat menjaga kesucian Al-Quran daripada kalau sekiranya berlaku kesilapan, insyaAllah. Okay. Okay, boleh boleh sharekan kalau bermanfaat, boleh sharekan, mudah-mudahan bermanfaat lah untuk semua. Okay, kita jumpa next video insyaAllah.